Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bolang Alas. Sahabat bonsai, kali ini saya akan mewiring bahan bonsai sisir ya. Oke, bahannya kecil sih, cuman dia modelnya grouping dan saya belum punya bahan bonsai model grouping. Sebenarnya saya nggak jago wiring ya, cuman kalau lihat hasil dongkelan sudah rimbun begini, tangannya gatel aja pingin wiring. Oke, kita sama-sama belajar ya. Banyak durinya ya, di sekujur batangnya, juga cabang-cabangnya. Makanya kita harus hati-hati ya kawan. Oke, setelah kita pruning, ini akan terlihat cabang-cabangnya, jadi memudahkan kita untuk mengawasi ya, dan juga sudah aman dari duri-durinya. Untuk cabang yang sekecil ini kita pakai kawat nomor 1 saja ya. Semrawut ya. Oke, terima kasih telah mengikuti video dari Bolang Alas wiring bahan bonsai sisir grouping. Semoga menghibur. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum.